Oh, bayangan. Macun kali. Wow. Itu ada orang. Hai. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jimmy Barrera. Di video kali ini kita akan memainkan game horror Jepang yang berjudul Stigmatized Property. Seperti apa gamenya? Langsung saja kita mulai. Start. Oke. Gelap sekali, guys. Aitu, kyuni ie ni koi itte. Nande kana? Oh, dia diundang oleh seseorang, guys. Wah, gelap sekali, guys. Coba. Kita periksa sekitar dulu, guys. Bisa masuk? Wah, bisa. Bisa lari, guys. Wah, kemana ini, guys? Berdoa. Yes. Gak tahu, guys. Ini rumahnya orang, kita berdoa. Wah, di mana nih, guys? Kita balik sini lagi, guys. Mesin minum. Oh, rokok, guys. Black. Ada lagi loh di sini. Di belakangnya ini berarti. ¥10. Kita nemu ¥10 di tengah jalan, guys. Berdoa. Kita berdoa lagi, guys. Sebentar, guys, kita cek di rumah yang sebelumnya tadi, guys. Bisa. Bisa ke sana terus, guys, ternyata. Oke, kita akan mengikuti jalur. Kono michi de atteru no kana? Aku harap ini jalan yang benar. Doa lagi. Kita diundang oleh seseorang, guys. Ini apa? Wah, kucing. Kucing, nggak bisa diapa-apain, guys. Ada tandanya kuning loh. Sebentar. Ini jalan yang tadi. Kita coba ke sini. Rumahnya orang, guys. Buntu. Apa ini?
Oh, dari sini asal baunya, guys. Ya. それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ？Memberitahuku, dia berada di apartemen 104. Apartemen 104. Sebentar, guys. Apartemen 104 itu harusnya di lantai bawah sih. Nggak bisa. Nggak bisa ke sana, guys. これって、おばさんの車だよね。モビリプニャです。わ、ガーダーノマルニャイニー。ボカン。ボカン。Oh, dia melihat kertas 100 yen. Oh. Kita harus nyari 100 yen ya, guys. Loh. Nemu 50 yen di bawah sini. Puluh yen nemu, guys, di bawah situ. Kalau wah, itu ini ada lagi, berdoa lagi. Oh, merasa sedikit hangat, guys. Apa? Tidak bisa, guys. Kita naik ke lantai 2. Jangan dulu, guys, kita lihat sekeliling dulu. Oh, berarti ya itu tadi, guys. すみません。Gak ada orang. Oh. どこに鍵あるって言ってたっけ？ああ、忘れちゃった。おお、あれ。くんちちゃった。あ、思い出した。植木鉢の下。Di bawah pohon lemon. Ya. Yeah. Oh, kita udah masuk, guys. Harusnya sih kita nungguin. Hiro. すごくいいところじゃん。わ、kita periksa apartemen orang nih, guys.
Tugas kita. Tugas kita. Kita harusnya cuma suruh nunggu sih ini. Coba. Gak bisa. Nyalain. Gak bisa. Oh, ada apa ini? Apa ini? Oh, ada yang nyangkut di lubang. Ada sesuatu di lubang, guys. あれ？このノート破れてるけど、どうしたんだろう？探したら見つかるかな？ Oh, aneh. 7 halaman terakhirnya hilang, guys, di sobek. Kita harus nyari ini, guys. Satu dari mencari 7 halaman, guys. Tujuh kertas. Di mana ya? Ini tadi, guys. Gak bisa diambil. Buku nggak bisa dilihat. Oh, jam. この時計止まってる。Jamnya tidak berjalan, guys. Kita nyari kertas. Oh, ini apa? Oh. Pakai alat ini, guys. April, tanggal 4 April. Oh, dia pindah ke sini karena sewanya sangat murah. Sangat murah dan ruangannya sangat bagus, guys. Dan juga sangat dekat dengan sekolahan. They don't have to worry about a thing. I'm gonna do just fine, okay? Yes. Dia sendirian, guys. Waktu pertama pindah cuma orang tuanya ke sini cuma beberapa hari. Kita cari kertas yang lainnya, guys. Jam.
Apa kita cari baterai ini, baterai jam. Sekarang bisa dibuka. Mesin cuci. Oh, itu. Oh. Mengagetkan saja, guys. Kita kuras airnya dan dapat. Oke, dapat satu kertas. Cari untuk mengeringkan ini dia. Ya. Kita dapat kertasnya, guys. Tanggal 5 April hari ini hanya beres-beres rumah ya. Beres-beres ruangan. Akhirnya pengen tinggal lebih lama, tapi pemiliknya sangat senang karena ada orang yang akhirnya ada orang yang mau menyewa ruangan ini, guys. Dan langsung berhenti senyum setelah melepaskan salamannya. Finish. Mencari yang lain ya. Sekarang ini. Kita buka aja, guys. Kalau ada darurat, kita bisa langsung lari. Oke, ruangan ini beres. Kita mengintip di lubang. Ya. Wah, ngintip-ngintip gini nih. Sebuah ruangan, guys. Tidak ada apa-apa, guys. Kita lihat lagi. Masih tidak ada kejanggalan ya, guys.
Tidak ada apa-apa lagi, guys. Ayo, masa ngintip lagi kita? Kita ngintip lagi. Nggak ada apa-apa. Oh, kita coba. Oh, ah, suaranya. Suara bis. Gak ada apa-apa, guys. Nggak ada yang bisa diinteraksi. Nggak ada apa-apa. Itu ruangannya kelihatan menyala. Tadi gelap. Di atas juga tidak ada apa-apa. Oke, tidak ada apa-apa, guys. Kita coba turun. Ini dia. Wah, ada orang. Lock window. Yes. Kita ketuk jendela. Halo. Apa kamu baik-baik saja? Apa dia cuma berdiri di sana? Oh, ini guys. Oh, hilang guys. Hilang dia. Wah, ini jebakan nih. Bukan manusia itu tadi guys. Dia cuma berdiri begini loh. Wah, hantu dia. Apartemen Mimo. Apartemen ini tidak bisa dimusnahkan. Oh, ibunya tiba-tiba mendadak sakit. Wow, pris. Bangunannya nggak bisa dibakar, guys.
kapalnya harus terus dijual. Oh, penduduk selalu akan terpilih setiap bulannya. Oh, jadi ada penduduk yang terpilih, dia akan kerasukan dalam satu minggu itu. Dan setelah itu, kerasukan itu orang itu akan menghilang. Dia tidak bisa menjual apartemennya. Siapa ini? Ini kertas ya? Enggak bisa kita ambil. Sebentar, guys. Kita punya tangga. Ditaruh di mana? Ini. Kita intip lagi, guys. Barangkali ada perubahan. Oh, ada perubahan. Oh, enggak. Itu tangga yang kita bawa, guys. Jam jam 2. Itu orang bukan. Tangganya buat di mana ya, guys? Ini. Oh. Oke. Kita panjat. Jangan ada apa-apa ya. Tolong. Oh. Dia masuk lewat sini. Oke, tidak ada bayangan kita di cerminnya. Kita dapat kertas lagi. Buka dong. Hmm. 6 April. Hari pertama semester. Mereka ingin datang ke apartemen. Ada perempuan yang berbicara buruk tentang apartemen ini, guys. Makanya judul gamenya Stigmatized Property, guys. Karena apartemennya ini punya stigma buruk. Yes. Kita ambil yang di bawah tadi, guys.
Ada orang jalan. Kita dapat 4, guys. 7 April. Oke. Dia tetangganya langsung menutup pintu di depannya dia, guys. Waktu temennya ini menyapa. Finish. Kita udah dapat 4. Kita cek lubangnya lagi, guys. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada perubahan, guys. Kita cek di luar lagi, guys. Ada burung. Nggak bisa diapa-apain tapi dia bawa kertasnya loh. Hei burung, tolong berikan kertasnya. Aku membutuhkan. Kita harus cari alat untuk mengganggu dia, guys. Kayu, kita coba cari kayu di luar. Wah, sepi sekali, guys. Lingkungan sekitarnya. Hah? Ini ada kuning-kuning lagi. Enggak bisa dipapain. Sepertinya itu ada kertas, guys. Masa kita cari. Katanya orang tuanya tadi kan udah pulang, guys. Sedangkan ini mobil dari ibunya. Harusnya sih ibunya ada di sekitar sini. Apa itu? Suara apa itu? Doa lagi. Wow, itu ada orang.
kita siap-siap lari ya guys. Halo, oh, bisa masuk guys. Hai. Langsung menghilang dia guys. Kita periksa dulu sebelum ambil itu. Oh, uang. Kita punya 70 yen. Kita cek mobilnya lagi, guys. Ini loh, burung ini nggak mau pergi loh. Potnya bentuk katak, guys. Tapi nggak ada apa-apa. Kurang 30 yen kita bisa beli itu guys. Itu loh kertasnya. Wah, kita bisa naik guys. Oh, bisa naik loh gitu. Oh, kita dapat kunci. Oke, kita dapat kertas lagi, guys. Udah dirubah posisinya. Pantes bikin kaget ini tadi. April 8. Oh, ibu datang ke ruanganku lagi. Oh. Diberi. Oh, dia bertengkar dengan ayahnya. Ibunya bertengkar dengan ayahnya. Dia biasanya bersenyum palsu setelah bertengkar itu. Tapi kali ini dia berbeda, guys. Saya, kah? Oke, guys. Jadi dia menginvite teman lamanya, mengundang teman lamanya Sayaka. Kemungkinan besar karakter yang kita mainkan ini Sayaka, guys, namanya, guys. Finish. Kurang dua lagi, guys. Posisinya berubah loh. Saatnya melihat jam. Bukan, saatnya melihat lubang.
Semoga tidak terjadi yang hal yang buruk. Masih tidak ada apa-apa, guys. Tapi firasatku menjadi buruk. Dia masih nggak mau ngelepasin kertasnya. Wow, amazing. Kita coba keliling di bawah lagi, guys. Kayak sesosok bayangan. Oh, ambil ikannya. Ambil ikannya, berikan ke burungnya itu, guys. Wah. Sepertinya ada orang yang baru masuk, guys. Barusan menutup pintu, guys. Kita akan coba ngintip di lubang lagi. Oke, terima kasih. Kertas ke-6. 9 April. Oke, dia berbicara dengan Mira. Oh, mamanya menghilang saat dia bangun pagi ini. Mobilnya masih terparkir di bawah. Oke, guys, karakter kita ini Sayaka, guys, namanya. Saatnya kita mengintip, guys. Yes. Kita akan itu. Oke, tidak ada apa-apa. Kucing. Kita pergi ke bangkai kucingnya tadi, guys. Wow, ada suara dia. Loh, kucingnya menghilang. Bangkai kucingnya menghilang, guys. Oke, jalanannya masih sepi. Oh, tembus. Kita coba, guys. Oh, kalau kita jalan di sini langsung ada suara itu, guys. Siap-siap ya, guys. Oh, bayangan. Maju, guys. Yuhuu. Apa ini? 10 yen. Kita pergi ke sini, guys.
Kurang 20 yen lagi, guys. Kita cari kemana, guys? Oh, lampu. Kemana kita sekarang? Oke, guys, kalau tidak bisa lewat samping, kita lewat atas, guys. Oh, tidak bisa. Harusnya kita harus pergi. Ada sesuatu yang ganjil di sini. Tadi ada suara pintu menutup loh, guys. Ini tangga kita buat ngintip di sini bisa nggak ya? Halo, tidak ada siapa-siapa kan? Kembali lagi. Kita kembali mengintip lagi, guys. Hah? Apa itu, guys? Oh, ada bekas darah. 9. Kita intip, guys. Tenang, tenang. Apa ini, guys? Nggak bisa digerakkan. Kita coba lihat ruangan sebelah, guys. Jam masih nggak bisa kurang satu lagi, guys. Halo, ruangan sebelah. Kurang satu loh, guys. Kita lihat lagi, guys. Halo, tidak ada apa-apa. Kita tunggu sebentar ya, guys. Tetap tidak ada apa-apa. Kurang 10 yen. Oh, kurang 10 yen. Baru kita dapat kertasnya di bawah, guys. Sepuluh yen di mana kamu? Tolong beri aku 10 yen. Apa di belakangnya itu?
Ini tempat yang tadi, guys. Kita cari 10 yen, guys. Sepuluh yen di mana kamu? Yep, tidak ada apa-apa. Sepuluh yen lah. Wah ini. Apa ini? Oh. Kita mendapatkan kertas terakhir, guys. Wah, bisa random di situ ya, guys. There is no escape. Tidak ada jalan keluar. Tidak bisa membaca. No. Seterusnya dia tidak bisa membaca. Guys. Oh, dia pulang aja, guys. Oke. Semoga tidak ada apa-apa. Saya akan pulang. Dadah. Saya pulang dulu ya. Saya pulang dulu ya, guys. Ah. Oh, dia melihat ke belakang terus-menerus karena merasa diawasi, guys. Dia absen. Dianya menghilang, guys, yang mengundang kita itu. Wow. Wow. Berarti, guys, cowok yang mengundang dia itu ikut hilang, guys. Bahkan si Sayaka ini dia tidak bisa mengingat namanya, guys. Hingga dia dilupakan begitu saja, guys. Oh, jadi begitu, guys, endingnya, guys. Lelaki yang mengundang kita malah menghilang. Dan apartemennya dijual. Wow. Oke, guys, jadi begitu tadi game dari Stigmatized Property, guys. Endingnya lakinya hilang dan ternyata memang apartemennya berhantu ya, guys. Oke, guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol like dan pencet tombol subscribe-nya ya, guys. Terima kasih dan sampai jumpa.